Pemirsa, pembangunan halte Transjakarta Cipulir tak lama lagi akan selesai. Halte yang terletak di Kebayoran Lama Jakarta Selatan ini dilengkapi dengan eskalator dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Tezar Aditya. Silakan Tezar dengan informasi selengkapnya. Ya, Wiki, benar sekali bahwa pembangunan halte Transjakarta Cipulir ini tidak lama lagi akan selesai. Halte yang terletak di Kebayoran Lama Jakarta Selatan ini akan dilengkapi dengan eskalator untuk memudahkan para pengguna bus Transjakarta. Dan berikut ini laporan dari reporter Yana Rahmadina dan juga juru kamera Hafid Ar-Rashid dari Cipulir, Jakarta Selatan. Pembangunan halte Cipulir masih terus dilakukan dengan progres mencapai lebih dari 50%. Adapun fokus dari pembangunan saat ini adalah melakukan integrasi atau juga instalasi untuk pembangunan fasilitas eskalator di halte Cipulir sendiri. Nantinya akan ada 4 buah eskalator yang dipasang di halte Cipulir ini untuk memenuhi fasilitas kebutuhan penumpang halte Transjakarta Koridor 13. Adapun memang halte Cipulir ini sendiri dibangun pada ketinggian 23 meter dan halte Cipulir ini merupakan salah satu di antara 3 halte di Koridor 13 yang akan dibangun dengan setinggi 23 meter. Adapun halte lainnya yang dibangun juga pada ketinggian 23 meter antara lain adalah halte CSW dan juga halte Jor W2. Halte dibangun setinggi 23 meter ini memang lebih tinggi dari halte lainnya karena mengingat kondisi jalan yang memang jalan layang flyover Ciledug Tendean ini dibangun secara khusus harus di atas dari ITC Cipulir sendiri yang memang berada pada ketinggian lantai 3 dari ITC Cipulir. Sedangkan untuk koridor 13 ini sendiri nantinya akan melayani sepanjang 9,3 km dengan jurusan Ciledug hingga Tendean. Dan flyover Ciledug Tendean ini memang melayani secara khusus untuk jalur khusus Transjakarta. Dan untuk pembangunan halte Cipulir ini sendiri ditargetkan akan rampung di bulan Juni mendatang. Namun dari masyarakat sendiri menanggapi terkait dengan adanya fasilitas ini masih merasa kesulitan karena untuk mencapai ke eskalator halte sendiri harus menggunakan tangga yang dinilai tingginya terlalu tinggi. Yana Rahmadina, Hafiz Ar-Rashid, Berita 1 Jakarta.